Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menemui tokoh adat masyarakat di Buleleng, Bali. Gibran memastikan ketimpangan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan harus dituntaskan. Pertemuan dilakukan di Gedung Master Puja, kawasan Pelabuhan Tua Buleleng. Dalam pertemuan ini, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Bali menyampaikan berbagai hal tentang kondisi Bali saat ini. Dari berbagai usulan yang disampaikan dalam pertemuan terbatas ini, Gibran menyatakan bahwa pembangunan nantinya tidak akan lagi difokuskan pada Jawa sentris. Pembangunan di Bali akan menjadi salah satu prioritas sehingga tidak ada lagi ketimpangan ekonomi. Kami menekankan untuk masalah pembangunan yang merata, pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Di kitab ini, terutama warga Bali Utara yang bisa menikmati multiplier effect dari pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi.